Wakil Ketua TPPKK Aceh Dia RT Idawati mengunjungi Rumah Singgah Children Cancer Care Community atau C4 Aceh untuk bersilaturahmi dan juga menghibur para bocah penderita kanker yang selama ini bernaung di rumah yang berada di Jalan Sepat, nomor 3 Gempung Bandar Baru, Lamprit, Sabtu 1 Desember 2018. Para pengurus rumah singgah dan juga para bocah penderita kanker itu terlihat gembira dengan kehadiran wanita yang juga menjabat sebagai wakil ketua Dekranasda Aceh itu. Beberapa kalimat canda dari Dia RT mampu menggelitik dan juga menghadirkan tawa di wajah-wajah para bocah yang sedang berjuang melawan kanker itu. Untuk diketahui bersama, saat ini rumah singgah C4 menaungi 8 orang anak penderita kanker, 6 anak berada di rumah singgah, sedangkan 2 anak saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Untuk memberi semangat, para bocah Dia RT menanyakan apa saja kesukaan dan juga cita-cita mereka. Bahkan Jamila, salah seorang anak penderita kanker otak, sempat unjuk kebolehan dengan menyanyikan sebuah lagu untuk wakil ketua TPPKK Aceh. Tembang Ya Maulana yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian dinyanyikan dengan sangat merdu oleh anak yang harus menjalani kemoterapi setiap minggu itu. Jalan berarah, temuimu di surga, terima sembah sujudku, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Keren. Maulana ya Maulana ya Samian ya Maulana, Maulana ya Maulana.